Hello guys, jumpa lagi dengan kami Mr. Petrum. Kali ini kami ingin menunjukkan cara melihat jenis kelamin Sugar Glider Joy yang baru saja OOP ya. Namun sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel kami, like serta share link-link video kami. Ini baru berumur belum ada 1 minggu ya. Dia masih belum berbulu. Tapi dari umur segini sudah bisa kita lihat jenis kelaminnya ini. Coba kita lihat jenis kelaminnya. Kalau ini, nah ini jantan. Nah, karena dia tidak ada pouch. Tidak ada pouch. Nah, cirinya seperti ini. Ini jantan ini. Sementara kalau yang satunya ini betina. Nah, ini ada putnya ini. Ada put sini. Ini put. Nah, sementara kalau yang jantan tadi tidak ada pouch, baru ada pendolannya yang dua. Ada dua pendolan sih. Ya. Tidak ada pouch, tapi ada dua pendolan. Sementara kalau betina, pendolannya cuma satu, baru ada pouch yang di atasnya. Jadi sebenarnya untuk menentukan jenis kelaminnya untuk Sugar Glider Joy ini tidak bisa dilihat dari dia masih belum ada umur 1 minggu ya, masih seperti ini, masih belum melek, matanya masih belum terbuka sudah bisa kita lihat. Belum ada umur 1 minggu ya, masih seperti ini, masih belum melek, matanya masih belum terbuka sudah bisa kita lihat.